Ada update tak tentang kes keracunan alkohol? Dia punya mangsa terkini ialah 58. Dia tak bergerak daripada 2 hari lepas. Still 58. Okay, daripada 58 mangsa tu, 24 dah pun meninggal dunia. 24. Itu pun status quo. Itu status quo 2 hari lepas sampai hari ni. 24 death. Yang masih rawatan 17. Dan yang discharge 17. Kita juga telah memeriksa lebih kurang 15 premises kedai-kedai yang jual arak-arak jenis yang kita sebut sedia maklum lah. Jadi 15 tangkapan tu ada yang kita dah bagi riman, dah habis riman, dibebaskan jamin, dan masih lagi ada yang dalam tangkap dalam riman kita. 1480 arak yang kita rampas dan 1670 bil yang kita rampas. Semua ni sebagai bahan bukti untuk kita buat analisa dengan pihak kimia, nak tengok sama ada ada keracunan punca-puncanya daripada premis-premis ini. Ke arah juga untuk menyiasat siapa pembekal, di mana dibuatnya arak-arak ni semua. Jadi, setakat ini kita masih lagi menyiasat dan belum ada sekarang petunjuk lah. Kakak ni laporan potong ke sebahagian kata bahasa mengatakan sebab apa dia macam minum arak tu takkan dicampur dengan bahan ke macam mana? Postmortem belum dapat lagi. Kita punya laporan kimia tu secara resminya kita belum dapat lagi. So berapa banyak konten-konten yang dikatakan dia apa ni dicemari dan sebagainya belum kita dapat secara resmi ya. Ini mungkin lebih masa sikit lah. Kalau kita tengok kan botol arak, botol bia tu kan dia ada custom punya dekat penutup dia kan. So adakah polis dah periksa dengan custom sama ada dia tulen ataupun botol bia yang mana tidak ada labeling tu kesalahan lah. Tapi kita kena tengok juga kesahihan labeling tu, sama ada label tu betul daripada pihak customer ataupun diciplak. Saya tidak kata berlaku, tapi kita kena siasat dulu pihak customer perlu mengesahkan kalau betul lah.